Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada malam hari ini Kita Melanjutkan Strategi Tentang Tanggap COVID-19 Pada malam hari ini Kita akan membahas Tentang ciri umum Dan khusus terpapar COVID-19 sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita yang telah membimbing kita dari alam yang gelap gulita kemudian ke alam yang terang benderang. Teman-teman sekalian yang ada di rumah, pembahasan kita malam hari ini yaitu tentang ciri umum dan khusus terpapar COVID-19. Pada awal 2020, kita dihebohkan dengan virus ini. E, namun sebelumnya, e, mengapa virus ini dikatakan COVID-19? Mengapa tidak disebutkan COVID-20? Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu dan mungkin sebagian juga belum mengetahuinya. Kenapa virus ini disebut COVID-19? Karena penyakit ini muncul pada tahun 2019. Itu jawabannya. Tepat pada 31 Desember 2019. Tepatnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa telah terjadi kasus pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia yaitu radang infeksi paru-paru. WHO mengatakan bahwa hal ini terjadi tidak diketahui penyebabnya. Kasus ini terus berkembang dan berlanjut sehingga e, diketahui bahwa telah terjadi kematian akibat pneumonia tersebut atau radang paru-paru tersebut. Kemudian setelah diteliti bahwa eh, radang paru-paru itu disebabkan oleh coronavirus atau virus corona. Kemudian masuk ke tahun 2020 WHO menetapkannya sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kemudian secara resmi pada tanggal 12 Februari 2020 WHO sendiri menetapkan bahwa penyakit yang menyerang manusia ini sehingga menyebabkan kematian disebabkan oleh virus corona disebut dengan COVID-19. Nah, dari situlah kita ketahui bahwa Penyakit COVID-19 ini berawal pada tahun 2019, yaitu 31 Desember 2019, sehingga disebut dengan COVID-19. Baiklah, teman-teman sekalian yang ada di rumah, sebelum kita masuk tentang ciri umum dan ciri khusus COVID-19 ini, alangkah baiknya kita mengetahui. Bagaimana cara penyebarannya? Penyebaran virus ini bisa melalui dengan batuk, bisa dengan bersin, bisa dengan ketika kita berbicara dengan seseorang, berjabat tangan atau bersentuhan dengan orang lain. Bisa juga dengan melihat riwayat perjalanannya. Apakah dia pernah bepergian di suatu tempat atau dari luar negeri? Kemudian, atau dia tinggal di daerah yang memang sudah ter terinfeksi atau telah terpapar COVID-19 ini. Kemudian, langsung saja kita masuk ke ciri umum dari COVID-19 ini. Secara umum, COVID-19 ini memiliki tiga ciri-ciri umum. Yang pertama batuk, kemudian yang kedua demam. Namun teman-teman eh, sekalian, demam yang terjadi pada orang yang terpapat COVID-19 ini eh, disertai dengan sakit kepala, berkeringat, menggigil, nyeri otot, dan hilangnya nafsu makan. Teman-teman sekalian uh, mungkin sudah bisa membedakan berapa sih suhu uh, seseorang yang terpapar uh, virus corona itu. Secara umum uh, normal tubuh manusia itu 36 sampai 30 derajat celcius. Kemudian masuk ke fase demam, demam itu suhunya 30 derajat celcius, 38 derajat celcius. Kemudian demam tinggi 39 derajat celcius, sedangkan demam sangat tinggi 41 derajat celcius. Sehingga ketika terjadi gejala demam di atas 30 derajat celcius, maka ini adalah salah satu tanda seorang terserang COVID-19. Kemudian tanda umum yang ketiga yaitu sesak nafas tanda umum yang ketiga yaitu sesak nafas. Sesak nafas ini akan terasa seperti tercekik atau dada menyempit. Kemudian kita beralih dengan ciri-ciri uh, khususnya. Ciri-ciri uh, khusus dari uh, COVID-19 ini kita bisa melihat bahwa ketika seorang terpapar uh, virus corona ini maka gejala beratnya yaitu yang pertama adalah pneumonia, yang tadi radang infeksi paru-paru. Kemudian yang kedua sindrom pernafasan. Kemudian yang ketiga gagal ginjal, dan yang paling mengenaskan adalah kematian. E, baiklah kita akan membahas e, ciri khusus yang pertama yaitu pneumonia. Apa sih itu pneumonia? Pneumonia itu terjadinya infeksi radang paru-paru. Yang disebabkan oleh virus tersebut, kita ketahui bahwa e, virus corona ini menyerang reseptor AC2 pada paru-paru. Sehingga e, ketika dia menyerang, menginfeksi AC2 pada paru-paru, maka e, virus tersebut akan masuk ke dalam e, jaringan sel-sel pada manusia. Kemudian, e, pneumonia tersebut, gejalanya yaitu pada kantung-kantung udara berisi cairan, sehingga e, orang yang menderita pneumonia tersebut akan merasakan sesak. Kemudian, gejala-gejala yang terjadi pada pneumonia itu mirip-mirip dengan gejala influenza, yaitu demam berkeringat, menggigil, batuk, hilang nafsu makan, dan dan gejala yang seriusnya yaitu pernafasan cepat. Jadi orang yang kena pneumonia itu pernafasannya cepat. Kemudian kita beralih pada tanda yang kedua pada ciri khususnya yaitu sindrom pernafasan akut. Sindrom pernafasan akut yaitu adanya tanda-tanda kegagalan pernafasan. Adanya tanda-tanda kegagalan dalam pernafasan. Sehingga akibatnya menimbulkan peradangan yang meluas pada paru-paru manusia yang telah terinfeksi. Terjadinya sesak nafas dan terjadi yang namanya cyanosis. Cyanosis yaitu perubahan warna kulit jadi, yang awalnya putih atau kemerah-merahan, kemudian berubah menjadi kebiru-biruan. Ini disebabkan karena kekurangan oksigen dari seseorang yang terinfeksi COVID-19 tersebut. Kemudian yang ketiga, gagal ginjal. Mungkin ada yang bertanya kenapa uh, seseorang yang terinfeksi COVID-19 ini mengalami penyakit ginjal. Jawabannya adalah ketika seseorang terpapar virus corona ini, maka sistem sistem imunnya atau kekebalan tubuhnya akan menurun. Sehingga ketika virus menginfeksi, maka dia akan masuk ke jaringan atau sampai ke organ. Sehingga masuk ke organ ginjal sehingga menyebabkan gagal ginjal. Kemudian eh, terakhir yaitu eh, tandanya yang paling serius adalah kematian. Kematian disebabkan oleh virus corona eh, adalah akumulasi dari gejala-gejala yang tadi. Artinya gabungan dari gejala-gejala yang muncul, pneumonia, gagal pernafasan, kemudian gagal ginjal, sehingga seseorang itu, sehingga orang yang terpapar ini Eh, kehilangan oksigen, sulit bernafas sehingga masuk kepada eh, kehilangan kehilangan nyawa. Kemudian teman-teman eh, sekalian yang ada di rumah, eh, kita perlu tahu bahwa eh, virus corona ini adalah keluarga besar dari virus corona. Jadi eh, pada tahun 2002, pada tahun 2002 eh, terjadi yang namanya wabah SARS, yang penyebabnya juga adalah virus Corona. Namun yang membedakan adalah eh, virus eh, wabah SARS ini eh, disebabkan oleh perpindahan virus Corona dari eh, hewan-hewan luwak. ...dan terjadi pula di negara Cina. Korban yang terjadi pada saat itu yang meninggal ada sekitar 774 orang. Jadi yang meninggal pada tahun 2002 wabah besar yang terjadi di Cina ada 774. Kemudian wabah yang kedua adalah mers. Pada tahun 2012, penyebarannya terjadi melalui hewan yang ada di Timur Tengah yaitu unta. Jadi pada tahun 2012 terjadi wabah yang namanya MERS, kemudian terjadi di negara Arab. Korban yang meninggal ketika itu ada 861. Jadi, 861 orang yang meninggal gara-gara wabah MERS, yaitu sama-sama uh, dari uh, keluarga dari virus corona ini. Kemudian, uh, yang ketiga yaitu COVID-19 itu sendiri. Uh, menurut informasi yang kami dapatkan bahwa uh, virus ini menyebar melalui hewan uh, kelelawar. Jadi, hewan kelelawar yang terjadi di e, negara Cina. Untuk e, seluruh dunia korban yang terjadi yang meninggal ada 20.000 orang. E, sebuah jumlah kematian yang sangat banyak dibandingkan dengan SARS dengan MERS. Kemudian di Indo di Indonesia sendiri e, ada 970 kasus. 95 meninggal dan 31 yang sembuh itu gambaran tentang uh, uh, virus corona yang menginfeksi dari tahun 2002, 2012, kemudian 2020. Kemudian uh, sedikit kami tambahkan tentang uh, pengobatan virus corona itu sendiri. Saat ini pemerintah sedang uh, mengadakan obat. Ada dua obat yang uh, pemerintah Uh, siapkan untuk menangani virus corona ini. Uh, yang pertama adalah Afigan kemudian yang kedua adalah Chloroquine. Teman-teman uh, yang ada di rumah, uh, Afigan ini adalah uh, obat yang yang digunakan untuk menyembuhkan flu. Uh, tepatnya obat ini diproduksi di negara Jepang. Sedangkan Chloroquine sendiri adalah obat yang diproduksi dalam negeri yang fungsinya adalah sebenarnya untuk mengobati penyakit malaria khususnya di daerah Indonesia bagian timur Maluku dan uh, Papua uh, tentang obat ini sendiri uh, Afigan adalah obat flu sedangkan uh, kloroquine adalah obat malaria Secara klinis, obat ini belum terbukti dapat menyembuhkan virus corona tersebut. Namun secara empiris atau pengalaman dari beberapa negara yang terjangkit virus corona ini, bahwa kedua obat ini mampu menghambat dari virus corona tersebut. Pertama kita bahas tentang obat chloroquine. Obat kloroquin ini uh, sudah lama uh, dikonsumsi dan diproduksi di Indonesia. Dan tentu uh, obat ini sebagaimana fungsinya? Dia sebagai obat malaria. Namun uh, kabar baiknya bahwa obat ini ternyata berikatan dengan reseptor AC2 yang ada di paru-paru. Ketika obat kloroquin ini berikatan dengan reseptor AC2 pada paru-paru, maka virus corona tersebut tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Secara mekanisme, obat ini mengikat atau berikatan dengan reseptor AC2 pada paru-paru, sehingga dia dapat menghambat virus corona. Sedangkan obat afigan, sedangkan obat afigan ini menghambat Sintesis RNA pada virus Sehingga uh, Virus tersebut tidak dapat berkembang biak Sehingga virus tersebut uh, Bisa uh, Mati dengan sendirinya Jadi uh, dua mekanisme Obat ini Pertama dia berikatan dengan AC2 pada Paru-paru sehingga Virus tersebut tidak dapat masuk Kemudian Obat yang kedua yaitu Afigen Menghambat sintesis RNA sehingga tidak dapat terbentuk berkembang biak virus tersebut sehingga virus itu bisa mati Namun secara uh, efek samping Obat ini memiliki efek samping yang besar ketika digunakan secara bersamaan Yang pertama yaitu Adanya gangguan penglihatan ketika seorang itu mengkonsumsi kloroquine Karena termasuk obat keras Kemudian, efek sampai yang kedua yaitu penyakit jantung. Nah, itulah sedikit informasi bahwa obat yang, yang digunakan untuk penanganan COVID corona ini secara klinis belum ada penelitian yang terbukti. Namun secara empiris telah digunakan oleh beberapa negara dan alhamdulillah. Uh, secara mekanismenya dapat menghambat uh, virus corona itu itu sendiri uh, itulah uh, sedikit uh, informasi dan sharing kita pada malam hari ini tentunya uh, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala uh, di mana Allah Subhanahu ta'ala yang mengatur dan melindungi kita kemudian uh, kita senantiasa menjaga uh, kebersihan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Kemudian senantiasa e, menjaga jarak, menggunakan masker dan melakukan desin, e, desinfeksi di sekitar lingkungan kita. Kemudian e, arahan untuk e, di rumah saja merupakan sesuatu yang efektif sehingga kita dapat menghambat penularan Virus corona tersebut sehingga virus ini tidak dapat menular dengan begitu cepat. Mungkin kami akhiri diskusi pada malam hari ini dan sharing malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini, dan kita dapat beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.